jahat karena dalam keadaan kesusahan, dan termasuk juga dengan sedekah itu dapat mengubah orang yang menerima sedekah tadi menjadi orang yang bersyukur, berterima kasih, yang berdoa kepada Allah, dan juga akan berubah perbuatan dan amalnya, beramal dengan amal yang baik, walaupun awalnya terkadang seorang itu tidak baik. Terkadang, subhanallah, terkadang sedekah ini dapat mengubah sikap seseorang yang menerima sedekah. Terkadang mungkin orang yang menerima sedekah ini orang yang mungkin tidak berbuat taat, atau mungkin dia banyak berbuat maksiat. Terkadang dengan keikhlasan dalam bersedekah dapat mengubah orang tadi menjadi orang yang baik, orang yang insaf, orang yang kembali kepada Allah. Seperti mana dalam hadis yang pernah dibahaskan sebelum ini, dalam Sahih Bukhari, katanya seorang baginda bercerita, ada seorang berazam untuk bersedekah. Aku nak bersedekah kan. Kemudian pun bersedekah. Ternyata si penerima sedekah ini adalah seorang pencuri. Maka dikatakan kepadanya, dia mendengar ada, tadi malam ada orang bersedekah kepada pencuri, katanya. Kata orang bersedekah, Allah, macam mana aku ini bersedekah, aku nak bagi kepada orang yang susah, jatuh ke tangan pencuri. Malam ini aku nak bersedekah lagi. Ganti kepada semalam. Dia pun bersedekah. Kali yang kedua, yang menerima orang yang berzina. La hawla wa la quwwata illa billah. Seorang perempuan yang pekerjaannya adalah begitu. Maka dikatakan kepadanya, semalam ada orang bersedekah kepada orang yang berzina, yakni pelacur maksudnya. Dia kata, ya Allah, aku nak bersedekah dengan orang yang susah, jatuh ke tangan orang yang macam ni. Dia kata, aku nak bersedekah sekali lagi, yakni supaya sedekah itu jatuh ke tangan orang yang betul-betul susah. Kali yang ketiga bersedekah, jatuh ke tangan orang yang kaya. La haula wala quwwata illa billah, dah kaya pula dapat sedekah. Falhasil, dia pun tertanya-tanya, tiga kali nak bersedekah boleh jatuh ke tangan orang yang silap. Dia menyangka salah atau apa, tak kena kepada orang yang berhak menerima. Diilhamkan oleh Allah kepada dia bahwasanya si pencuri tadi yang menerima sedekah, digerakkan hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah untuk insaf dan bertaubat. Termasuk orang yang pelacur, termasuk orang yang kaya, yang kedekut itu. Si pencuri mengatakan, ya Allah, aku tak mencuri pun boleh dapat rezeki dari Allah. Kenapa mesti aku mencari rezeki daripada cara yang haram dengan mencuri? Sementara hari ini dapat rezeki tanpa aku mencuri, Allah kasih kepada aku. Kalau mula daripada hari ini aku tak akan lagi mencuri. Nah, ini tak akan mencari rezeki dengan cara mencuri. Maka dia pun insaf dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua pun juga, pelacur pun sama juga. Selalunya katanya mencari rezeki dengan cara begitu. Hari ini Allah kasih rezeki melalui orang yang memberikan sedekah kepadanya tanpa dia berbuat perkara yang keji itu. Allah boleh beri aku rezeki tanpa aku berbuat perkara yang keji. Maka dia mengatakan, aku mulai hari ini insaf tak akan berbuat hal yang sedemikian. Orang yang kaya pula tadi, yang kedekut, orang kaya tapi kedekut. Maka dia pun seakan-akan mendapat teguran, aku yang lebih kaya daripada dia, aku boleh terima, boleh diberi sedekah seakan-akan aku orang susah. Ini adalah teguran daripada aku, daripada keteguran kepada aku untuk aku bantu orang susah dengan memberi harta. Seperti mana harta ini sampai kepada aku yang dilihat sebagai seorang yang susah, untuk mengingatkan kepadanya, membantu kepada orang-orang yang susah. Kata orang yang kaya, yang kedekut mulu, hari ini aku akan bersedekah dengan harta aku. Dengan demikian, harta yang disedekahkan dengan ikhlas dapat merubah keadaan orang yang menerima sedekah. Tapi kena ikhlas dalam bersedekah. Kena ikhlas. Kalau tak ikhlas, kesannya kurang, baik kepada diri sendiri atau kepada orang yang menerima. Walaupun terkadang bersedekah dengan ikhlas ini bukan mudah. Terkadang kalau orang bersedekah, ya, kemudian dalam bersedekah
namanya tak disebut. Kalau nama tak disebut atau orang yang menerima sedekah tadi tidak menyanjung atau memuji kepadanya, dalam hati dia, orang ini, next time aku tak bagi dia. Oh, lah, lah, lah. Dan orang yang bersedekah itu, bila mana ikhlas, dia tak peduli. Orang yang diberi sedekah berterima kasih, tak berterima kasih, puji, tak puji, sanjung, tak sanjung, dia tak peduli. Dia bagi kepada orang lain dengan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan pujian dan juga sanjungan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.